Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Alhamdulillah hari ini tidak ada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur atas segala limpahan rahmat yang semata yang diberikan kepada kita semua. Saya Kepala UPT SMP Negeri 1 Kademangan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Blitar dan juga Bapak Ibu Pustakawan SMP Negeri 1 Kademangan yang telah merespon agenda akreditasi untuk tahun ini. Sebagai kepala sekolah perlu menyampaikan visi sekolah yang antara lain terwujudnya sekolah yang berprestasi, menguasai iptek, berbudaya, dan sekolah yang asri berdasarkan iman dan takwa. Untuk mewujudkan sekolah yang berprestasi, tentunya perpustakaan merupakan faktor yang dominan. Karena di perpustakaan itulah, selain menjadi sumber belajar dan pusat literasi, perpustakaan juga merupakan sarana untuk edukatif, informatif, dan rekreatif. Untuk sumber belajar yang menjadi sarana informatif dan edukatif, tentunya sudah tersedia berbagai judul buku, baik fiksi maupun fiksi, juga dilengkapi dengan ruang multimedia yang cukup memadai, representatif untuk diperlukan kita semua. Ditambah lagi, ada tambahan ruang gazebo yang juga merupakan untuk sarana rekreatif bagi anak-anak yang supaya para perpustakawan itu nanti lebih betah perasaan untuk hadir di ruang perpustakaan Bintang pada UPT SMP Negeri 1 Kademangan. Tentu semua itu dibutuhkan untuk mendorong kecepatan di dalam mengejar proses pembelajaran di sekolah secara keseluruhan. Sekian yang sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.